Kamu kelihatan gelisah sekali, Rima. Ampun, Kanjeng Ratu. Saya memang sedang gelisah. Saya merindukan orang-orang yang saya cintai. Saya ingin kembali ke rumah. Belum saatnya. Masih banyak yang harus kamu kerjakan. Intinya, kamu berada di sini adalah untuk mengendalikan dirimu. Tapi, Kanjeng Ratu, apapun yang saya lakukan, ternyata selalu dianggap mendatangkan masalah. Itulah cobaannya. Lalu sampai kapan saya harus tinggal di alam samudra ini, Kanjeng Ratu? Selama kamu masih belum bisa melawan hawa nafsu amarahmu, selama itu pula kamu akan berada di alam samudra ini. Aku mengambilmu dengan tujuan baik, menggemblengmu menjadi manusia yang punya rasa dan punya hati. Tapi kalau setiap niat baik yang akan saya lakukan selalu mendapatkan tanggapan yang negatif, rasa-rasanya saya tidak mampu, Kanjeng. Setiap ujian tidak akan berlangsung dengan mudah. Akan ada cobaan-cobaan yang harus kau lalui. Rima, aku ingin kamu pergi kembali ke alam manusia lagi. Mencoba kemampuanmu mengendalikan kekuatan susu kantil yang kamu terima. Baik, Kanjeng Ratu. Kenapa? Aku melihat ada keraguan di hatimu, Rima. Ampun, Kanjeng Ratu. Hati saya sangat berat untuk kembali menemui Rian dan Santi, Kanjeng Ratu. Karena mereka berdua adalah orang-orang yang paling menyakiti perasaan saya. Kalau kamu tidak bisa melawan rasa bencimu, rasa dendammu, juga amarahmu, berarti kamu telah gagal. Ampun, Kanjeng Ratu. Saya tidak ingin gagal. Saya hanya ingin kembali ke tengah keluarga saya. Kalau begitu, jalani.
Berusahalah untuk melawan semua hawa nafsu jahatmu. Aku percaya, kamu pasti bisa. Apapun yang akan kamu hadapi, kamu harus bisa melawan semua perasaan itu. Sembah Soan Kanjeng Ratu. Ada apa Kanjeng Ratu? Kenapa saya dipanggil lagi ke sini? Bukankah saya sedang menjalani pengujian? Kamu telah melakukan kesalahan lagi, Rima. Seharusnya kamu tidak usah menghukum orang dengan sumpahmu. Tapi dia akan melakukan hal yang keji. Dia telah merendahkan martabat wanita, Kanjeng Ratu. Benar. Tapi masih ada cara lain untuk membuat orang itu sadar. Ampun, Kanjeng Ratu. Saya tidak akan melakukannya lagi. Baik, Kanjeng Ratu. Sembah Soan, Kanjeng Ratu. Saya benar-benar tidak sanggup menyembuhkan Rian. Kenapa kamu tiba-tiba jadi putus asa? Ampun, Kanjeng Ratu. Saya sudah berusaha untuk menemuinya. Tapi dia menuduh kalau saya ingin membunuhnya. Bahkan yang lebih parah, Pak Koco berusaha berbuat sesuatu terhadap saya. Ujianmu ini memang sangat berat. Dan kalau kamu mundur, apakah kamu siap untuk menerima hukumannya? Ampun, Kanjeng Ratu. Saya tidak ingin dihukum. Tapi bagaimana caranya supaya Rian mempercayai saya? Berusahalah sekuat tenaga untuk berlaku sabar. Nah, itu kuncinya. Kalau kamu ingin berhasil menyembuhkannya. Jadi? Ya, kembalilah menemui Rian. Sebenarnya kamu mampu. Hanya saja, masih ada kekotoran di hatimu yang harus kamu buang. Jika kamu mampu, kamu pasti bisa menyembuhkan Rian. Sekarang, kembalilah. Baik, Kanjeng Ratu. Tapi bagaimana dengan keadaan orang tua saya? Apakah Kanjeng Ratu mengizinkan saya untuk bertemu dengan mereka? Kamu boleh melihat mereka. Tetapi jangan sampai kamu menampakkan dirimu di hadapannya. Ingat, kamu masih dalam proses pensucian hati. Baik, Kanjeng Ratu. Hamba mohon diri. Ada kekuatan gaib menyelimuti rumahmu. Sekarang kamu sudah bisa masuk ke dalam rumahmu. Kelihatannya keluargamu sedang ada masalah. Kanjeng Ratu, pergilah, temui keluargamu. Aku akan melindungimu. Baik, Kanjeng Ratu. Saya mohon diri. Jaya, kamu tidak bisa mengeluarkan susu kantil dari dalam tubuh Rima. Sekarang, menyingkirlah. Hei, rupanya kamu Ratu Lautslat. Gentar menghadapi, tapi aku Jaya tidak akan pernah takut pada siapapun. Kamu bukanlah tandinganku. Tutup mulutmu.
Sekarang kamu menjadi orang biasa. Bertobatlah. Kamu pikir segampang itu mencabut ilmuku? Jadi orang biasa. Aku akan mengambil susu kantil yang ketiga dan keempat. Karena kamu tidak bisa menggunakannya. Saya sudah siapkan jiwa. Itu keluargamu.